Siapa saja, tolong. Hari yang sangat indah. Oh, malang sekali. Aku akan merawatmu. Ikutlah. Ini adalah kamarku. Kamu menyukainya? Rancangan orang Italia. Selamat menikmati. Seorang putri harus punya barang-barang terbaik. Hai. Hai, Tuan Putri. Usir dia. Jangan, dia tamuku. Urberandus Barambus. Aku mencintainya. Kamu cantik sekali. Aku muak. Penjaga, usir penyihir itu dari sini sekarang. Baiklah. Aku? Cepat urus dia. Ibu. Minggir. Putri kecilku. Kamu tetap nenek tua yang licik. Kucing manis. Iu, menjijikan. Iu. Kamu akan bermandikan sutra dan emas. Aku lapar. Bawakan makan siang, sayangku. Apa yang sudah kuperbuat sampai harus seperti ini? Aku punya ide. Jangan sampai kotor. Aku ada di mana? Pelayan. Oh, aku di sini. Pijat aku cepat. Ya, lakukan. Lepaskan sepatunya. Iu, aku jadi mual. Yang benar, jangan malas. Bleh. Lagi, lebih bertenaga. Ayo kita pergi. Silakan, Nyonya. Fiu, aku adalah ratu. Akulah yang berkuasa. Hore, kebebasan. Keren. Hei, jangan tergesa-gesa. Tidak. Dadah. Ciao. Ikut aku. Ini gak adil. Kita akan bersenang-senang. Mandi memang sangat menyegarkan. Iuh, jorok. Kenapa bisa ada slime di sini? Lucu sekali. Ups. Tidak. Kenapa harus aku? Rasakan itu. Pecundang. Iuh, menjijikan sekali. Aku adalah ratu. Dia membuatku kesal. Au, hai. Rasakan ini. Ayo kita main darts. Ada apa di balik topimu? Ayo kita bersenang-senang. Meleset. Bagaimana dengan makanan penutup? Sekarang kamu mengerti. Aku akan mengurungmu di dalam lemari untuk selamanya. Beres. Ada apa di sana? Teman-teman, tulisan apa yang tertempel di pintu? Tulis komentar di bawah. Sepertinya nggak ada siapa-siapa. Bam. Phew, aku berhasil keluar. Aku bebas. Hai dunia. Batalkan. Lebih cepat lagi. Monster apa ini ya? Bayangan siapa ini? Ibu tiri. Sekarang aku paham. Oh, kesayanganku. Kecupan? Ya ampun, dia mengerikan. Ayah, lihat. Dia penyihir. Di sana. Diamlah, anak nakal.
di mana? Masuk ke dalam peti. Dadah, sayang. Aku akan beri pelajaran padamu. Makan siangku. Iu, menjijikan. Setelah dipikir-pikir, aku tahu bagaimana menggunakannya. Ini dia. Baiklah, sedikit lagi. Berikan padaku. Itu dia. Keju. Sosis. Dan saus tomat. Lezat sekali. Astaga, kenapa? Aku dihukum karena melakukan sesuatu. Selamatkan aku. Tolong. Hei, siapa saja sukai video ini untuk membuka kuncinya? Ya, berhasil. Sedikit lagi. Aku keluar dari peti. Saatnya balas dengan apa yang kamu lakukan. Awas kamu penyihir. Aku harus mencari ide. Harus mulai dari mana? Aku ingin tahu apakah kamu bisa menggunakan sihir tanpa bola ajaib? Pergilah, Shu. Aku takut laba-laba. Sampai kapan aku harus seperti ini? Hai, bersabarlah. Aku akan membebaskan ibu. Kalian sedang sembunyikan sesuatu? Hadiah untukmu. Menjauh dari jeruji. Kamu juga. Ambillah. Ini untukku. Astaga. Ini hanya sampah. Lala, sedap. Laba-laba, tolong. Dia sudah pergi. Ibu, keluarlah. Terima kasih, sayang. Kita harus menyamar. Kita harus ganti pakaian. Lepaskan perhiasannya. Hanya ini cara satu-satunya. Ini cukup belum? Iya, tapi berliannya membuat gak meyakinkan. Tiaranya juga. Gak mau. Lepaskan. Oke, baiklah. Setidaknya tutupi dengan topi. Aku akan ganti pakaian. Ini cocok nggak? Tentu saja. Rambut keriting ini juga harus disamarkan. Sudah rapi? Bagus sekali. Ayo kita berangkat. Hadiah untuk keluarga kerajaan. Masuklah. Kalian membawa apa? Selamat menikmati. Apel. Itu dia. Kita harus mendekat. Aku akan menerimanya. Terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia. Aku pernah melihat kalian. Pergi. Cepatlah. Silakan. Ini untukmu. Psst, ayah. Lihatlah ke cermin. Hei, bangun. Apa? Rasakan ini. Tanganku. Lancang sekali kamu. Putriku. Apa? Ratu berhasil lolos. Penjaga. Asingkan dia ke kerajaan lain. Jangan ganggu aku. Oh, kamu mirip denganku. Kita harus kerja sama. Kamu tahu, aku punya ide. Kita harus ubah pakaian membosankan menjadi karya seni. Pakai rok sebagai gaun. Gunting sedikit. Masukkan tas imut ini. Keren. Aku suka ini. Bagaimana kita selamatkan pakaianmu? Apa salahnya pakaianku? Kesempurnaan tidak mengenal batas. Apa itu? Oh, wow. Kita menukar atasan dan jeans. Kamu tampak sangat cantik.
Wow, kita satu tim. Baiklah, ayo kembali. Aku lupa topinya. Hah? What? Kamu melihat itu? What? Berhasil. Mereka terkejut. Kita harus bertindak. Aku tahu cara memberi mereka pelajaran. Lotion ini tidak akan luntur. Oh. Kamu jenius. Apa ini ranselmu? Boleh kulihat? Lucu dan putih sekali. Nggak lagi. Oops. Oh, astaga. Dia sudah merusak ransel favoritku. Astaga, itu sangat kejam. Setidaknya itu lucu. Aku dapat pencerahan. Ini pasti berhasil. Kita tutupi nodanya dengan pom-pom. Tambahkan warna mencolok. Sebuah ransel mahakarya. Ada yang tersangkut. Jauh lebih baik, kita pergi. Apa mau makan siang di luar? Ke arah sana. Wow. Apa yang kamu lakukan? Maksudku, itu tampak berkelas. Jangan macam-macam ya. Oh, gawat. Mereka kembali. Makan makanan kering buruk untuk kalian. Loser. Ayo, kawan. Aku pahlawan super mau menolong kalian. Ulah siapa ini? Akan kubereskan mereka segera. Aku tahu caramu bisa membantu. Ada yang tidak beres. Terima kasih, selamat tinggal. Ayo ubah pakaian ini jadi gaun. Tarik kemari, sematkan di sini. Selesai. Jaketku biasa sekali. Aku punya ide, kita hiasi pakai pita. Oke. Keren. Selfie untuk kenangan. Wow, foto kita ada di dinding ketenaran. Ayo lihat berapa suka yang didapat. Ide yang bagus. Astaga, mereka kembali. Apa? Bagaimana mereka bisa ganti pakaian? Tetap saja tidak ada yang akan suka penampilan kalian. Kalian hanya akan dapat tanda tidak suka. Kalian salah. Ini, lihat. Hah. Itu tidak akan terjadi. Ini beberapa tidak suka, pecundang. Mereka akan membantu kita. Hei, tekan tombol suka. Aku dan Jess sudah melakukan yang terbaik. Kumohon. Lihat ini. Madu lengket tepat di depan pintu. Sekarang sembunyi. Astaga, aku tersangkut. Selain itu, sepatunya rusak. Kena kamu. Jangan menangis, ambil permennya. Jangan dimakan untuk sepatumu. Oh. Madunya pasti akan cukup. Beres. Kita berhasil. Ayo. Apa? Aku mau sepatu ini juga. Aku juga. Aku duluan. Madunya punyaku. Lebah, tolong. Ouch. Ini salahmu. Itu madumu. Kamu lihat itu? Oh ya, tampak menyedihkan. Selagi guru tidur, aku akan setel film. Aku yang pilih filmnya. Berikan remote-nya. Tidak akan. Hey, film atau kartun apa favorit kalian? Komentar di bawah ya. Pecundang itu. Untung aku punya ide. Ini sangat berbahaya. Hey, ada benang. Mari ku bantu. Mereka mengacau lagi. Ayo simpan benangnya sebagai kenangan. Ada apa? Penjahat lagi ya? Iya. Aku punya ide. Kamu pasti suka. Astaga, kamu menarik lebih banyak benang. Kamu bilang ini membantu. Lihat. Wow, menakjubkan. Yay! Terima kasih banyak ya. Oh ya ampun,
aku mau punya baju seperti itu. Tidak masalah, hanya perlu mencari benang. Beres, selesai. Celana nenek, itu gila ya. Ayo kita pergi. Latihan yang berat. Oh my gosh. Aku tidak sabar mau mandi. Barangku akan aman di sini. Kamu berpikir sepertiku, tidak? Kita harus ambil kesempatan ini. Ew. Waktunya membuang barang jelek ini. Dah. Wow. Tim kompak. Barangku hilang. Oh, matras yoga. Lebih baik daripada tidak ada. Kaus. Aku tidak mau memakainya. Sabuk. Ini mungkin bisa dipakai. Oh. Tekuk di sini, masukkan di sana. Badabing, badaboom. Dia lolos dari bahaya lagi. Matras. Milikku, milikku. Wow. Eksperimen adalah yang terburuk. Aku taruh di sini agar tidak kotor. Aku dapat ide. Oh ya. Dah, tudung. Ada yang terbakar ya. Astaga, baju olahraga imutku rusak. Sayang sekali. Cengeng. Akan ku bantu. Ayo mulai dengan cat kain. Tebalkan tepian nodanya dan cat. Aku mau lihat. Tutup matamu. Cantik sekali. Terima kasih, Jess. Rencanaku gagal. Apa yang harus kita campur? Salah tebak. Nggak sabar mau liburan. Oh, Barbara. Datanglah ke pesta sekolah. Pakai warna biru. Pasti nggak mau kamu lewatkan. Yeay, pesta. Pesta sekolah. Pastikan kalian datang. Pakai merah. Yes. Untukku warna putih. Wow. Harus bergegas. Aku cantik pakai warna putih. Kenapa dia di sini? Aku butuh gaun putih dan tahu cara membuatnya. Potong semua kain lebihnya. Buat lebih pendek. Lihat, gaunku siap. Wow. Aku punya rencana rahasia. Aku butuh kuteks yang banyak. Sedang ku kerjakan. Selesai. Brilian. Wow. Apa yang akan kamu lakukan? Serius, aku harus bagaimana? Kamu tidak akan bisa. Aku tahu, aku akan pakai glitter. Memakai gaun ini, aku akan cantik. Bagaimana dia lakukan itu? Chat, lakukan sesuatu. Aku punya senjata lengkap untuk itu. Mulai dengan merah. Memukau. Biru, kita ubah warna matanya dulu. Kerja bagus, kamu akan jadi yang tercantik. Terima kasih, Chat. Mau sedikit berkilau? Beres. Terima kasih. Itu upaya minimalku. Berikutnya. Aku tahu apa yang kurang. Rambut berapi. Aku jenius. Bando. Mutiara untuk Kitty. Tentu saja, kamu benar. Sempurna. Para wanita yang memukau. Kamu tetap tidak punya peluang. Cepat, pestanya sudah mulai. Pesta ini benar-benar memukau. Pastinya, Britney. Hey. Kita bukan teman. Terserah. Jess.
Kenapa kamu tidak ganti pakaian? Aku tidak punya pakaian warna pink. Kamu mau warna pink? Aku bisa bantu. Enggak. Oops. Ini sangat buruk. Oh, kotak apa ini? Hilang dan ditemukan. Mari kita lihat. Aku yakin aku tahu apa yang harus kulakukan. Kutambahkan potongan rata pada sweater. Pasang pita. Ubah bola menjadi tas tangan. Semua siap untuk hari pertama kuliah. Wow, kawan. Kamu terlihat hebat. Wow, hai. Hah? Beraninya dia. Apa yang kamu lihat? Lakukan sesuatu. Apa? Ini air. Untuk apa itu? Siramkan semuanya pada cewek baru itu. Oh, begitu. Hei, baju yang bagus. Oh, enggak, rokku. Ups, aku tidak sengaja. Anak baru, maju ke depan. Aku? Baiklah. Roknya basah kuyup. Aku sedang syuting, pecundang. Ini tidak lucu. Itu memalukan. Sungguh mimpi buruk. Lari, pecundang, lari. Ini menyebalkan. Rokku jadi rusak. Semangat, kamu boleh dapat gelang persahabatanku untuk membuatmu merasa lebih baik. Teman-teman, ayo. Kamu juga boleh dapat gelang kami. Pokoknya jangan sedih. Kalian sangat manis dan baik hati. Terima kasih. Sampai jumpa. Aku akan selamatkan roknya. Potong gelang menjadi beberapa bagian dan hiasi roknya. Bagus. Wow, Jess. Roknya lucu. Kamu terlihat luar biasa. Dio. Apa? Aku tidak akan membiarkannya. Akan kutarik dia dengan magnet. Hampir selesai. Gelasku, lepaskan. Ups, lucunya. Lepaskan aku. Rambutku. Tadi itu apa? Latihan dimulai. Aku harus ganti baju. Di mana sepatu olahragaku? Apa dia di sini lagi? Pelatih, aku butuh waktu sebentar. Kamu tidak akan berlatih dengan kami apapun yang terjadi. Aku kembali. Seragamku. Astaga, ada lubang besar. Untungnya aku tahu cara memperbaikinya. Aku bisa potong hoodie jadi dua dan membuat rok dan atasan dari ini. Tujuan kalian adalah mencapai garis finish. Hah? Dia tetap datang. Aku siap. Lari. Berlari dengan sandal botol plastik itu agak sulit ya. Itu konyol. Ini, kamu butuh sepatu Keds yang baru. Terima kasih, pelatih. Dia di depan. Hey, Leo. Halo, itu pakaian yang keren. Aku harus pergi. Hey, kalian. Hey, Leo. Dia bahkan tidak melihatku. Aku harus menarik perhatiannya. Aku akan pinjam sepotong atasanmu. Apa itu tadi? Leo, hatiku hanya berdetak untukmu. Manis sekali. Apa? Tunggu dulu. Cepat minggir kamu. Aku punya ide. Yang kita perlukan hanyalah banyak peniti. Lalu, selesai. Hei. Wow, atasan yang bagus. Itu keren. Benarkah? Terima kasih. Aku mau makan siang. Kamu mau ikut? Aku mau sekali. Ini benar-benar keterlaluan. Lokerku ada di sini. Ayo kita jatuhkan dia untuk selamanya. Ayo, Chad. Hai, apa kabar? Oh, hai. Kamu baik sekali sudah bertanya. Tetaplah di loker. Masalah selesai. Pintunya macet. Tolong. SMS. Peringatan darurat. Tornado mendekat. Tornado? Oh, sial. Tornado? Kita harus bergegas.
Apa tornado akan datang? Oh, enggak. Keluarkan aku dari sini. Tolong. Ayo sembunyi. Sekarang. Selamatkan aku. Kawan-kawan, tekan tombol suka agar aku bisa keluar dari locker ya. Mataku. Ada apa dengan lampu kilatnya? Pemotretan itu menyebalkan. Kitty, kamu cantik seperti biasa. Aku tahu, dia tidak bisa mengalahkanku. Hey, Jess. Oops, kamu sudah merusak baju putih bersihku. Bagaimana aku berfoto sekarang? Terima saja. Minggir. Kamu, pemotretan sudah selesai. Ayo, aku punya ide. Ini mungkin berhasil. Di mana lipstikku? Aku akan buat baju ini jadi unik. Ini dia. Wow, Jess. Kamu terlihat hebat. Terima kasih, Leo. Foto sudah selesai. Aku hebat seperti biasanya. Astaga, sungguh mimpi buruk. Kamu tidak melihatnya. Terserah. Fotoku tidak akan pernah mengecewakan. Waktunya berselfie. Dia kembali. Bagaimana dengan ini? Jess, kemarilah. Bagaimana kalau berselfie bersama? Lihat ke kamera. Kopi akan menaikkan level Jin. Oh enggak, apa yang sudah kamu lakukan? Ups, maaf, aku tidak sengaja. Mungkin aku sengaja. Jinku rusak. Pecundang, kerja kita bagus. Kalian akan lihat sihir sungguhan. Wow, trik sulap adalah yang terbaik. Abrakadabra. Astaga. Aku akan pakai ini dengan lebih baik. Terima kasih. Ups. Oh ya ampun. Kamu mempermainkan kami. Aku akan dapatkan pengembalian dana untuk tiketnya. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku potong ini menjadi bagian-bagian yang sama. Potong lagi. Lalu jahitkan pada Jin. Wow. Kamu terlihat sangat mewah. Astaga, dia menjengkelkan. Itu keren, sobat. Satu pita lagi dan selesai. Klipnya sudah selesai. Oh ya, aku akan jadi blogger fashion yang populer. Pertanyaannya adalah, saluranku harus diberi nama apa? Jess Hex? Nggak bagus. Hey, bantu aku memikirkan nama saluran fashion. Tinggalkan ide kalian di bawah. Apa yang kupakai ya? Yuh, sepertinya ini harus dicuci. Benar-benar tidak ada yang bersih ya. Oh ya, aku punya atasan yang bersih. Ada dua. Saatnya menerapkan kiat peniti. Akan kuhias atasannya dengan aksesori. Kaos lainnya akan dijadikan rok. Mengamankannya dengan peniti. Selesai. Sekarang kompetisi Ratu Kampus dimulai. Aku akan jadi pemenangnya. Ingat kata-kataku. Kuharap aku bisa jadi Ratu Kampus. Jess, mau pergi ke pesta perpisahan denganku? Aku, tentu saja. Ya. Oh. Saatnya bersiap-siap untuk kompetisi. Ayo. Aku sangat gugup. Siapa itu? Hey. Apa ini? Sebuah kotak misterius. Menarik. Menurut kalian apa isinya? Beri komentar di bawah ya. Aku akan membukanya. Wow, ini peralatan hias. Aku akan mulai dengan pijat wajah. Oh ya. Selanjutnya, alas bedak. Perbaikan. Bagus sekali. Selanjutnya, rona pipi. Lalu perona mata. Bentuk sayap yang menonjol. Lalu pemulas bibir yang seksi. Dia tidak akan mencuri perhatian milikku.
Hey, Leo. Gaun lucu. Sampai jumpa. Gaun itulah yang paling terpenting. Oh enggak, gaunku yang memukau. Warnanya hitam. Untungnya aku tahu satu kiat. Aku tinggal lilitkan di pinggang dan sambungkan ujungnya di leher. Tambahkan rantai dan gaunnya sudah siap. Beri sambutan untuk Leo, sang raja kampus. Aku akan jadi ratunya. Hey Kitty. Ah, kamu. Siapa yang akan jadi ratu kampus tahun ini? Ketegangannya tidak tertahankan. Pemenangnya... aku tidak diragukan lagi. Jess! Ini tidak mungkin terjadi. Kitty, baiklah. Tiara ratunya. Ini adalah pasangan tahun ini. Itu sangat tidak terduga. Terima kasih. SMS dari Steph. Apa? Cewek baru lain? Apa yang harus kulakukan? Oh, aku tahu. Ups, terjatuh. Mari buat ini lebih pedas. Kalau dikocok mungkin lebih seru. Ini pesanannya. Selamat makan. Enak sekali. Ah, pedas. Air. Oh tidak, pakaianku. Leo, kau merusak segalanya. Sampai jumpa. Barbara. Apa? Aku tidak mau mencuci piring. Yuh. Sudah berakhir. Leo tidak akan mau berbicara denganku lagi. Hai. Oh, ternyata tasmu. Bagaimana ini? Mengerikan. Aku basah kena soda. Ditambah lagi, aku hampir saja membakar Leo. Bersemangatlah. Semua akan kembali normal. Aku janji. Mau tahu dari mana kita mulai? Pakaian baru. Wow, kamu adalah penyelamatku. Terima kasih banyak ya. Aku harus buru-buru. Semoga berhasil. Maaf, aku terlambat. Wow, Barbara. Kamu terlihat menakjubkan. Pakaiannya sangat keren. Kamu harus memberitahu di mana kamu membelinya. Hah? Steph harus melihat ini. Oh, aku salah mengambil foto. Pecundang itu tidak mungkin menang. Aku akan membuatnya menderita. Dia pantas mendapatkannya. Dia akan membayar semuanya. Ini, itu lokernya. Kalau kamu memaksa... Aduh, tanganku. Ah, tidak ada yang bisa membantuku ya. Lokernya tidak terkunci. Ini pakaian olahraganya. Maksudku, yang terakhir. Misi selesai. Kabur. Di mana seragamku? Oh, tidak. Ulah siapa ini? Barbie. Barbara dalam masalah. Aku datang. Ada apa? Seragamku rusak. Itu perbuatan yang sangat keji. Aku harus tenang. Tarik nafas, tarik, dan keluarkan. Tapi masalahnya, apa yang harus kulakukan dengan seragam ini? Kita lihat apa ini bisa diperbaiki. Bagaimana kalau kita ganti atasannya dengan kaos? Sayangnya, itu tidak akan membuat siapapun terkesan. Kamu benar, tapi aku punya sedikit trik. Balikan lengan baju seperti ini dan selesai. Bagaimana dengan roknya? Aku punya ide bagus. Hai, Leo. Wow, halo. Apa? Steph, kamu tidak akan percaya ini. Pecundang itu kembali. Berani sekali dia. Aku akan menghancurkannya. Kenapa kamu berteriak? Kamu punya rencana? Aku ikut. Lelucon ini akan berhasil dengan sangat baik. Dia datang. Tali sepatunya terlepas. Aku harus mengikatnya. Hai. Sulit dipercaya. Rencananya gagal. Kelas sudah dimulai. Ibu Messi bukan orang yang tepat untuk dibuat kesal. Apa itu suara bel? Aku harus cepat. Oh. Kenapa rencanaku selalu gagal ya?
Oh, tas Barbara. Apa isinya? Barbie, ucapkan selamat tinggal pada bonekamu. Oh ya. Barbara, kamu akan mendapatkan kejutan. Aku harus pulang. Barbara, aku ingin bertanya, maukah kamu datang ke pesta ulang tahunku? Oh. Tentu saja. Aku sangat senang. Ulang tahun Leo, hadiah apa ya yang harus kuberikan? Barbie punya segalanya. Di mana Barbie? Barbie, ini sudah berakhir. Aku tidak bisa mengatasinya sendiri. Barbie lakukan apa jika di posisiku? Hadiah yang terbuat dari kaos kaki. Tentu saja. Agak bau, tapi kita bisa memperbaikinya. Gunting kaos kaki jadi beberapa bagian, isi dengan isian, dan jahit. Kepala sudah siap. Sekarang bagian kaki, jahit, dan tambahkan isian. Gabungkan bagian-bagiannya jadi satu. Buat pola celana pada kaos kaki biru. Rekatkan matanya dan gambar sarang laba-laba dengan spidol. Spidey, kita harus pergi. Selamat ulang tahun, Leo. Apa ini untukku? Terima kasih. Bukan seperti itu. Leo, selamat ulang tahun. Selamat. Kamu, serahkan mainan bodohnya itu. Kamu tidak akan pernah bisa menghadiri pesta Leo. Tidak akan pernah. Aku akan buang ke tempat sampah. Tunggu sebentar. Aku punya ide yang lebih baik. Ini sangat menjijikan. Barbara, aku akan membantu. Apa yang terjadi? Pesta ulang tahunnya Leo sudah dekat, tapi aku tidak punya hadiah. Pesta? Aku ahli dalam hal ini. Semua mata akan tertuju padamu. Terima kasih banyak, Barbie. Sama-sama. Terima kasih, teman-teman. Di mana Barbara? Apa kalian tahu di mana Barbara? Selamat ya. Mainan. Satu lagi. Terima kasih. Banyak sekali mainannya. Selamat ulang tahun, Leo. Apa yang akan terjadi? Leo, jangan pernah. Kamu datang juga. Leo, ini untukmu. Selamat untukmu ya. Aku sangat senang kamu datang. Terima kasih banyak, Barbie. Kamu memang yang terbaik. Aku harus pergi kuliah. Barbara, aku ingin menghabiskan malam prom bersamamu dan juga seumur hidupku. Oh, Leo, aku ingin sekali. Oh, wow. Apa ini? Kamu masih bermain boneka. Dia tidak akan pernah mengajakmu ke prom. Jangan pernah berharap. Ini tidak cocok di sini. Dah, berhenti. Kembalikan bonekaku. Aku sangat marah. Oh, Barbie, sayang sekali kamu tidak bisa membantuku. Aku sangat sedih. Begitu banyak untuk pesta prom. Apa? Cahaya ini sangat terang. Barbie! Hai, Barbara. Hai. Yeay, Barbie-ku menjadi hidup. Mari kita lihat lemari pakaianmu. Tidak. Tidak. Ini jelek sekali. Terserah kamu mau bilang apa. Croissant mainan. Tentu saja. Warnanya lucu, tapi gayanya jelek sekali. Saatnya minum teh, tapi tehnya juga palsu. Ayo kita ubah penampilanmu. Coba pakai punyaku. Semuanya begitu pink. Tunggu, masih ada lagi. Benamkan wajahmu. Sekarang kacamatamu sangat istimewa. Ini adalah koleksi sepatuku. Semua yang terbaik.
cukup tambahkan rantai kalung dan goyangkan. Lihat betapa cantiknya ini. Aku menyukainya. Jadi tentang prom itu, iya, lihat. Itu dia, Leo. Aku mengerti, ayo ajak dia. Aku tidak bisa. No. Sekarang, aku bisa lakukan. Leo, pergilah ke prom denganku. Bagaimana denganku? Aku tahu dengan siapa kamu pergi ke prom. Maaf ya, ini untuk kebaikanmu. Ya, itu berhasil. Hai, Barbie. Ups, apa yang terjadi? Kita butuh lebih banyak suka agar Ken bisa hidup kembali. Teman-teman, tolong sukai video ini dan bantu Ken. Sukai video ini agar Ken bisa bangun. Kami hanya butuh 5.000 suka.